sakitnya nggak kelihatan, tapi sakitnya kelihatan nanti. Jaga kesehatan. Yang masih duduk-duduk, masih kumpul-kumpul, kami menghimbau untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Dikarenakan pada saat ini, seperti kita ketahui bersama, sedang wabah virus COVID-19 atau virus corona. Kami dari Polresta Surakarta menghimbau pada saudara-saudara semuanya agar pulang ke kediamannya masing-masing untuk mengantisipasi mewabahnya virus corona atau virus COVID-19 tersebut. Terima kasih untuk kerjasama dari seluruh warga Kota Solo, saudara-saudara semuanya, dan mohon maaf atas ketidaknyamanan. Terima kasih. Sudah dari kemarin kita sudah melaksanakan untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa menjalankan apa yang menjadi imbauan dari pemerintah, yaitu kita tetap tinggal di rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah, kecuali memang sangat mendesak dan sangat penting sekali. Ini dalam rangka untuk kita mengantisipasi penyebaran virus corona yang sekarang ini merebak di hampir semua daerah. Oleh itu kami memohon kepada seluruh masyarakat Surakarta agar bisa mengikuti apa yang menjadi imbauan pemerintah itu. Lokasi-lokasi yang disasar di mana? Di tempat-tempat yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat seperti angkringan, kemudian juga tadi tempat-tempat makan, kita himbau setelah selesai langsung kembali ke rumah masing-masing itu. Kegiatan ini sendiri rencananya setiap hari? Setiap hari kita laksanakan, ya, setiap hari kita laksanakan sehingga kita benar-benar bisa mencegah berkembangnya virus di Kota Solo. Itu artinya ada jam malam gitu atau gimana? Kita lebih memberikan imbauan kesadaran dari masyarakat sendiri, sehingga masing-masing masyarakat punya care terhadap kesehatannya gitu.